selamat datang di channel Mario Has. Hari ini gue lagi di Kalimalang, benerin kaki-kaki. Ini sama aku Akyong, yang punya bengkel Sinar Mas Akyong ya, iya, di Kalimalang. Ini kemarin gue ke dealer, itu di belakang harus diganti penyambungnya ya, sumbernya. Iya, pusing beamnya. Terus juga karet-karetnya. Ternyata rekomendasi dari ke Akyong itu nggak perlu diganti, cukup ganti spare-nya aja. Spare-nya aja. Karena itu untuk di Grand Livina masalahnya di situ ya? Iya, banyakannya di situ. Banyakannya di situ. Redamnya kurang. Redamnya kurang kalau yang di belakang ya? Iya. Tapi kalau yang depan nggak usah ganti? Jangan, rem depannya bagus. Nah, nih ke Akyong ini semua mobil bisa ya? Mobil bisa. Aja bisa, bisa ya? Bisa, bisa semua. Pernah kan mobil apa dulu? Ferrari pernah? Ferrari, Lamborghini ada. Jadi hampir semua mobil udah pernah dari tahun 2000 berapa nih? 2001 kita udah main kaki-kaki. 2001 ya? Udah bang kita 13 tahun. Oh, berarti total udah 33 tahun ya? Berarti 2001. Ada di Kalimalang. Jadi kalau teman-teman mau pusing, terus bingung mau cari referensi kaki-kaki, bengkel, ini datangnya ke sini. Boleh, siap. Ya. Temu Akyong aja nggak apa-apa. Temu pos yang iya, atau owner iya, iya. Ya, thank you ya, Koya. Oke. Okay. Sukses, Koya. Kaki-kaki mobil adalah komponen penting yang menunjang kenyamanan dan keamanan. Sinar Mas Akyong bisa jadi salah satu alternatif bagi masalah kaki-kaki mobil teman-teman. Dari mulai perbaikan atau penggantian shock breaker, coil spring, as roda, ball joint, tie rod, bushing, dan lainnya yang berkaitan dengan kaki-kaki mobil. Di sini bisa menangani semua mobil, mulai dari mobil Toyota, Mercy, sampai Lexus pun bisa. Yang jadi nilai plus dari bengkel ini adalah pengerjaannya yang rapi, komponen impor, bahkan ada yang pembuatan komponen sendiri, contohnya pembuatan per. Menurut Akyong, pemilik bengkel Sinar Mas Akyong, ada 3 komponen yang menurutnya paling rawan bermasalah. Penyebab utamanya karena kondisi jalan Indonesia yang masih nggak ideal. Komponen pertama adalah bagian tie rod mobil. Gejalanya mulai dari setir getar, mobil lari ke kanan-kiri pas jalan, dan ada bunyi-bunyi pas setir dibelokin. Kedua, shock breaker. Shock breaker akan bermasalah kalau sering bawa beban berat dan lewat jalanan rusak. Gejalanya ban habisnya nggak rata dan bantingannya nggak enak. Bagian ketiga adalah bushing kaki-kaki. Bushing ada umurnya. Biasanya kalau udah ada bunyi-bunyi gesekan dan mobil suka oleng-oleng, tandanya harus dicek bagian bushing. Alih ke bengkel, Sinar Mas Akyong. Tapi dia bobo. Dia tidur. Sekarang udah selesai. Jadi tadi gue udah beres untuk benerin kaki-kakinya. Kan sebelumnya gue udah bawa mobil ini ke dealer di Nissan dan ada beberapa rekomendasi yang harus diganti di bagian belakang ya, karena depannya udah diganti total di luar dari shock breaker ya. Untuk yang di belakang itu ada kayak semacam besi penyangga, itu yang harus diganti belakangnya, tapi itu harga lumayan ya, 2,5 jutaan. Terus juga ada repair kit, itu bagian belakang. Terus seat rubber, seat spring, itu yang harus diganti di belakang. Nah, setelah gue tadi konsul sama Ko Akyong, itu nggak perlu diganti, karena besi kan kalau nggak bengkok nggak apa-apa, terus sekarang